السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. سيلي شير كومين جواب سلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dah, oh, tak kacang. Ni siapa yang kirim semalam ni? Dah ada saya beli ni. Tunjuk ni. Ni saya nak tunjuk yang saya, yang group semalam, yang kirim yang saya kacang Turki yang sedap, pistachio kacang fustuk tu, saya dah beli dah ni. Tengok kan. Ha? Tengok ni. Tengok ni, dia bungkus cantik ni. Ini yang jenis terbuka semua. Tahu, sedap. Ini kita nak jawab ni, kadang-kadang orang tuduh kita macam-macam. Kita nak jawab ni, ni kacang Turki ni. Makan bagi cerdik sikit lah. Kalau siapa yang urat terputus tu, tak ada adab, insyaAllah terselioh, terselioh otak ke, ha, boleh. Ini satu lagi, ini lagi sedap. Ini yang original punya, original maksudnya yang fresh punya, dia warna merah-merah sikit tu. Nampak? Merah-merah sikit ni. Ha, yang ni terbuka semua. So, kau tak adalah nak makan, ketuk-ketuk je tu. Boleh buka terus, ini memang sedap. 0129-271-3781. Kirim, saya tak jual. Saya bukan macam LGBT jual bengkong. Lagi apa? Ha, ni Blackberry. Orang kirim. Ni semua kirim semalam ni. Dia orang aku bagi nasihat, saya bagi nasihat, dia bikin kacang fustuk. Aduh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak boleh lama eh. Kita share-share dulu, share-share. Nak cerita pasal cacang ni. Nak jawab ni, orang nak saman saya sebab saya bagi nasihat pada Alif Syukri sambil makan kacang. Apalah punya standard macam tu. Apa salah kita berbual sambil makan kacang? Salah tak? Saya rasa satu dunia makan kacang sambil berbual. Mana ada orang makan kacang senyap? Satu guni dia makan senyap. Tak ada, mesti berbual punya. Okey, betul tak? Betul ke tak? Tulislah kalau betul. Ni kacang ni. Ha, ni ada lagi. Ni. Saya tak jual kacang tau. Saya tolong belikan. Ha, tolong belikan, kirim. Korang bayarlah. Aku bukan duit juta-juta. Ha, dia kata silau. Memang silau. Saya kat sini memang silau. Tak apa, kau tengok kacang je. Ha. Okey. Bismillah. Alhamdulillah. Janganlah call. Dia call nak tempah kacang. Aduh. Nak tempah kacang Turki. Saya bukan jual kacang. Saya ni semalam saya bercakap nasihat Ali Syukri pasal dia buat kecoh, ganggu keluarga Abang Bojek tu. Ha, buat fitnah, buat kucak-kacik. Saya kawan bagi. Kawan bagi kacang fustuk ni. Jadi saya makan. So ramai pula yang tempah kacang fustuk ni apa pasal? Ha, apa masalah kacang? Tak ada salah kacang ni. Kacang tidak berdosa. Tengok ni kacang ni. Tengok ni tuan-tuan. Apa sedap ah? Sedap apa? Dengar. Ha? Bismillah. Allahu Akbar. Dah. Okey. Pertama, saya nak jawab sikit. Orang kata, apalah ustaz ni, bagi nasihat tu betul dah. Tapi sambil makan kacang. Saya sekarang ni berada di Turki. Ini jawapan saya pertama. Dengar dulu. Saya berada di Istanbul di Turki. Tempat saya di Masjid Sultan Muhammad Fatih. Makam Sultan Muhammad Fatih tu setiap hari saya pergi kerja lalu. Okey, masjid sebelah ni, Sultan Makam Sultan Muhammad Fatih kat sini, sebelah rumah saya ni. Okey, saya duduk kat Turki ni tuan-tuan. Saya duduk dengan jiran Turki, orang Turki, kawan Turki, majlis Turki.
kenduri kendara Turki. Kawan-kawan saya semua orang Turki dan orang Arab yang meretap kat sini. Okey? Adat orang duduk kat Turki ni, adat dia berbual sambil makan kuaci ataupun kacang fustuk ni yang sedap ni, kacang Turki yang sedap ni, itu benda biasa. Okey? Itu benda biasa. Ini bukan lucu, ya Allah. Kau ada kata lucu pula. Ustaz lucu pula. Saya bukan buat lawak ni. Saya nak jawab ni. Orang kata, orang nak saman saya sebab saya nasihat Ali Syukri sambil makan kacang Turki. Apa? Tak masuk akal lah. Aku kacang ni, orang Malaysia panggil, Tok Denek kita panggil, kacang cerdik. Ah, baguslah untuk dia orang. Orang yang bawa kotak, kononnya nak bagi hadiah kan? Tapi tinggal otak dalam longkang, tinggal otak, tertinggal kot. Ah, makan ni dia boleh mencantumkan urat-urat saraf otak. Tak maaf, saya kat gurau kan, kasar sikit biasa. Ha? Okay. Jawab jawapan saya pertama. Kenapa saya bagi nasihat semalam pada Ali Syukri saya makan kacang? First, kawan saya bagi kacang. Masa sebelum saya live tu, kawan saya bagi kacang Turki ni yang sedap ni. Kau tak nak ke kacang ni? Jadi saya pun sambil makan. Okay? Salah ke? Berdosa besar ke? Kau tak tengok ke? Ha? Video Ali Syukri makan nasi pelahak ni. Minum air sampai tumpah. Minum air tu sampai buruk. Oh, yang tu halal. Yang tu beradab sangat. Ha, aku marah ni. Itu beradab sangat lah. Yang Ali Syukri tunjuk dia makan nasi. Makan pelahak-pelahak sambil bercakap keluar-keluar nasi. Keluar-keluar air. Oh, itu adab. LGBT, jawablah ni. Itu adab ke? Adab yang bagus lah. Halal untuk dia, haram untuk aku lah. Ha? Ha, aku marah. Jadi aku engkau ni orang Pahang. Koi-koi. Okay? Jadi jawapan pertama. Kawan saya bagi kacang. Masa saya nak live semalam. Jadi waktu saya nasihat Ali Syukri tu, supaya jangan buat kecoh, jangan tunjuk sangat kaya dia tu, belagak dia tu, sombong dan takabur, sambil saya makan kacang. Bapak sedap kacang ni. Tuan-tuan nak tak? Kalau nak, tulis nak. Tak marah aku. Okay. Saya berbalik ni nak pergi, nak mandi, lepas tu nak pergi keluar sekali lagi. Kedua. Sabar, saya gurau-gurau je. Okay. Nombor dua. Saya nak jawab pula. Kenapa saya bagi nasihat sambil makan kacang? Kenapa? Saya ada kat Turki, orang Turki adat dia berbual pasal agama, ulama-ulama dia kebiasaan dia kalau dia berbual pasal agama, kalau ada kacang kat depan, kacang fustuk ni yang sedap ni, ha ni, dia orang makan sambil bercakap. Biasa tuan-tuan, norma adat dia. Yang tak ada adat tu, yang tak ada adab tu, yang pergi rumah balu, pergi rumah orang tak ada duit, rumah orang sekehelai sepinggang, rumah orang yang tak ada duit, kau pergi makan kat rumah orang tu. Ha, itu Ali Syukri. Dia pergi rumah balu, pergi makan kat situ. Pelahak makan orang. Memang orang tu hidang. Memang orang tu hidang. Tapi kan orang tu kata tak ada duit. Keluarga tu kata tak ada duit. Kau pergi makan harta anak yatim tu apa pasal? Ali Syukri jawab lah. Kau pergi makan harta anak yatim tu apa pasal? Kat rumah dia, pergi rumah balu. Tuan-tuan dengar tak saya cakap ni? Aku cakap seorang. Ha? Ha, pergi dekat rumah balu, orang tu tak ada duit, orang tu tak ada kereta, tak ada apa-apa dia. Tak ada apa-apa. Kau pergi pelahak makan roti jala kat situ, makan buah, makan nasi, macam-macam benda kau makan. Tu rumah orang miskin. Pun rumah orang tak ada duit. Kau orang kaya juta-juta, pergi makan pelahak kat situ, apa? Dengan geng-geng kau sekali, ASL tu. Ha, okay? Tak apa nak kacang ni, cepat sikit. Banyak ni. Tapi yang paling best ni. Oh, ini yang kirim semalam ni. Saya tak jual eh. Saya bukan macam LGBT jual bengkong. Ini orang kirim. Ini paling best sekali. Warna dia pink. Terbuka. Fuh, sedap gila ni. Fuh, memang sedap. Okay? Jadi, jawapan saya yang pertama tadi dah jelas. Memang orang Turki bercakap, berbual-bual pasal agama sambil makan kacang Turki. Memang best, sedap. Kedua, saya nak tunjuk sikit tu. Ni. Ni, kami duduk kat Turki ni. Saya menetap kat sini. Saya duduk di bawah kerajaan Turki. Presiden Turki. Siapa nama Presiden Turki? Siapa nama Presiden Turki? Ahmad Tayyip Erdogan. Ha. Tak, Ahmad Tayyip Erdogan. Presiden Turki sekarang yang mempertahankan Islam, yang banyak bertanggungjawab atas
hal-hal berkaitan dengan Islam di Turki, yang bangkitnya Turki sekarang ni dengan kepimpinan beliau, siapa dia? Tayyip Ahmad Erdogan. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube je lah, saya, dia pernah lalu kat lorong rumah kita orang ni, dia pergi ziarah seorang ulama. Rumah kecil je ulama tu. Dia pergi kat situ, ulama tu hidang kacang pistachio ni. Ha? Dia makan sambil berborak dengan ulama, tak ada masalah. Ni adat kami kat Turki. Makan kuaci, makan pistachio, sambil berbual agama, tak ada masalah. Okey. Tengok ni, saya nak tunjuk video. Bagaimana Erdogan, Presiden Turki berbual pasal agama, bercakap-cakap pasal agama, sambilan berbual macam kita ni, sambil makan kacang pistachio. Kau orang tak nak makan ke? Oh, cerdik sikit otak. Tengok ni. Ha, saya tunjuk video. Haberdar mısınız açılan davalardan? Yoksa daha önce bir demecinizi hatırlıyorum. Avukatlar açıyorlar. Daha sonra tazminat davalarında özellikle ben çok karışmıyorum. Bir kısmında sonradan haber olur. Öyle mi? Yoksa bunun başından sonuna farkında mısınız? Mesela Penguin dergisi yaptı. Tayyipler alemi diye şeyler çizdiler. Gördünüz mü onları? Garibim. Tengok ya. Kita nak tunjuk. Tengok ni. Dia bercakap sampai sambil makan kacang kusto. Ha. Alaka, belden aşağı olduğu zaman açılır. Ne order lah pula. Ama eleştirel yaklaşımda bulunanlar için. Ha, tengok tu. Dava açmayın derim. Açmışlarsa geri alın dediğiniz zaman. Alırım tabii. Şu ana kadar bir şey yok. Hop. Sedap. Şeyler var şimdi. Ha, tengok. Adam herhangi bir kahvede bana veriştiriyor. Ha, okey. Ha, Presiden Turki pun memang borak-borak makan. Borak pasal agama dengan orang depan. Dia pernah borak depan Presiden sebuah negara. Saya tak sebut negara mana. Dia makan kacang biasa je. Tengok, ada macam bunda lagi kukuruk sedap kacang ni. Ha. Jadi, adat kita biasa. Ni ada kata, alah, ustaz tu tak jaga adab. Duk nak nasihat Ali Syukri suruh apa yang ada. Dia bercakap sambil makan kacang pistachio yang sedap ni. Dia dengki ke tak boleh makan? Ha? Siapa nak kirim 019-271-3781 WhatsApp, jangan call, saya kat Turki. Ha? Tu sama. Adat kita biasa. Kacang berbeza dengan makan nasi. Ha, tu dia. Makan kacang. Nabi makan zabib. Banyak membanyakkan makan zabib. Nabi pun makan sambilan-sambilan. Zabib tu. Zabib ni apa? Allahu Akbar. Zabib adalah kismis. Zabib adalah kismis. Nabi pun makan kismis. Sambil banyak-banyak. Sambil berbual-bual. Tak ada masalah. Yang kau duk adab sangat. Yang Ali Syukri yang hentam orang tak ada adab. Makan harta orang tengah susah tu. Pergi makan roti jala kat situ. Itu adab sangat ke? Jawablah geng-geng pro LGBT ni, Sajat. Jawab. Ha, lepas tu yang pergi malukan keluarga abam tu, malukan Ali Putih, malukan mak arwah. Ha, itu adab sangat ke? Baik makan makan kacang cerdik ni supaya jadi cerdik sikit, tercantum sikit. Urat-urat otak-otak adab yang terseliuh tu. Okay. Ha, tu saya nak beritahu. Hari ni Jumaat, sikit lagi kita nak solat Jumaat. Jadi, yang terakhir sekali saya nak pesan kepada semua orang. Semua orang. Selepas daripada ni, jangan semua benda kau nak rekod, semua benda kau nak tanya. Jangan. Okey, baik kau makan kacang pistachio ni, lagi sedap. Nak kirim 019-271-3781 WhatsApp, bukan call. Ha, nanti saya bawa ni, macam ni. Ha. Tuan-tuan, tengok ni. Fuh, sedap. Sedap. Erdogan makan, presiden makan, presiden Turki kita orang makan. Bapak sedap. Orang faham kata bapak sedap. Okay. Jadi, tu je lah saya nak sebut. Saya nak jawab balik. Konon tak ada adab lah apa. Eh, ulama-ulama kita kat sini, tokoh-tokoh ulama di Turki, berbuat sama dia orang sambil makan. Makan pula bunga. Bunga tengah anu pula. Oh. Sambil makan, makan kacang. Kacang cerdik ni. Supaya otak jadi cerdik.